Hai guys, hari ini kita membelah batang enau ya, atau aren ya. Ini nanti akan kita jadikan joran pancing ya. Karena ini kalau dijadikan joran pancing sangat elastis ya, sehingga ikannya jarang mau lepas ikannya kalau ini dijadikan joran. Tapi ini kita tipiskan dulu. Kita tipiskan baru kita jemur ya. Kita jemur nanti. Ini dari pelepahnya enau ya, aren. Kan kita jadikan joran. Ini sangat elastis ya. Kalau dijadikan pancing sangat elastis dia. Memang kalau yang dari toko bagus sih, cuma ini lebih elastis, jarang mau lepas ikannya kalau ini ya, karena dia tidak berlawanan. Ikan-ikan putih atau undang ya, undang paling bagus ini. Kalau undang, nanti kita jemur dulu ya. Nanti ini besar, nanti kita kecilkan ujungnya. Sensasi tarikannya lebih asik ya kalau pakai ini ya. Saya merasakan sendiri. Dia lebih lentur. Sensasi tarikan undangnya lebih asik kayak ini. Kita jemur dulu, nanti baru kita kecilkan. Saya punya joran-joran yang dari toko itu, tapi saya lebih senang yang tradisional ini ya. Karena sensasinya itu benar-benar asik dirasakan. Cari enaunya yang sudah tua ya, yang ada seperti ada panau-panaunya gini, ini sudah tua.
sudah ya. Nanti kalau bisa juga dimodif ya, ini sudah ditipis, nanti ini digabung dua seperti ini ya. Tipis digabung dua. Digabung dua seperti ini. Nanti dikasih lem Alteco. Lem Korea. Tapi kalau untuk undang atau ikan-ikan putih itu, ini sudah cukup ya saudara-saudara. Sudah cukup ini. Nanti asik tarikannya tuh, asik kalau kita narik tuh asik dia. Lembut tarikannya ya. Ikannya pun jarang lepas dia. Dan dia tidak mudah patah ini. Kalau benar-benar pemancing sejati ya, dia kan kita menikmati tarikannya itu. Yang kita nikmati itu kan tarikan ikannya itu. Itu yang kita nikmati. Yang tidak ada dijual di pasar itu kan tarikannya. Nah, disitulah kegunaannya joran ini nanti. Karena tarikannya lembut gitu. Saya rasa cukup ya. Nanti kita setelah ini kita jemur, kita keringkan. Nanti kita akan buat lagi videonya ya.